Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adinio's Impression. Dan sekarang kita bakal main game Pokemon TCG Live. Jadi adalah game Pokemon terbaru yang mau rilis untuk menggantikan menggantikan Pokemon TCG Online guys. Dan ini masih regional test di Kanada. Jadi kalau kalian mau main, nanti gue kasih linknya dan kalian pakai VPN Kanada guys untuk masuk game ya. Oke. Sebelum mulai ke game ya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng guys, supaya kalian tidak ketinggalan video Radio Gaming guys. Oke. Langsung aja kita ke game ya guys. Oke, let's go. Jadi kalian pas masuk pakai VPN Kanada, kalian bakal download data dulu sekitar 500 MB-an ya. Bagusnya di sini tuh dibanding Pokemon TCG Online, di Pokemon TCG Live kalian tidak harus download data berkali-kali setiap mau buka game ya guys ya. Jadi ini salah satu pilihan kenapa gue mau nyoba main game Pokemon TCG Live guys. Oke. Nanti pas kalian masuk, kalian login menggunakan Pokemon Trainer Club kalian. Jadi kalian kalau kalian mempunyai akun Pokemon Trainer Club, kalian harus bikin di situs pokemon.com ya guys. Oke. Sekarang ini halaman awal ya, kita disuruh bikin profil dulu guys. Oke. Welcome to Pokemon Trading Card Game Live. Let's customize your look a little. I assigned you a random avatar, but feel free to change whatever you like. Oke. Oke, kita bisa customize guys. Oke, di sini kayaknya banyak ya pilihannya, kita lihat dari muka. Oke. Masalahnya kenapa cewek? Mana ganti gender dulu. Nice. Oke. Kita ganti gender. Ini bentuk muka-mukanya kita muka yang standar aja. Oke, terus ini kulitnya sesuai gua ya, kulitnya gua segini. Terus matanya, kita matanya nggak ada merah apa? Tidak ada merah guys, nggak jelas. Oke, ini aja. Terus kita keluar, kita ke rambut sekarang. Oh, ini rambut guys. Oke. Rambutnya botak aja lah anjay. Terus, ini warnanya. Ya botak lah, percuma pakai warna juga. Oke. Terus nih kacamatanya. Kita bisa pilih guys. Oke, udah gini aja kayak boboho anjay. Oh, ini selain bisa diganti. Sayangnya nggak ada. Oh, ini bisa guys. Oke. Anjay. Oke, bodo amat. Terus topi. Pakai topi nggak? Gini kali ya. Oke, swag banget cok. Udah gini aja. Terus jaket. Oke, kita bisa pilih guys. Ini aja. Swag banget nggak sih? Oh, mantap. Nice, terus celananya, celana pendek aja lah. Kita kayak youngster, kita youngster nih, mantap. Pokoknya kok blue sih cok, aduh, nggak bisa ganti warna apa? Udah amat lah. Ini sepatunya kita kasih biru aja sesuai celana ya. Oke mantap. Terus ini apa ini? Oke, I suppose, kalau ini intro kita bisa pilih intronya guys. Oke, okay. I play all of the coolest. Oh, ini aja, anjay. Victorinya, my brilliance lagi. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ini guys, jadi kita sombong aja ya. Terus ini apa? Oh, ini pas versusnya, anjay. Oke. Okay. Gini aja lah. Ultimate, oh ini kalau kita menang guys. Mantap. Yes, gini aja. Crowd pleaser, oke, okay, udah. Gini kah? Oke, okay, kita bisa keluar langsung guys. Oke. Okay. Terus di sini learn how to read a Pokemon card and how to power up for an attack. Kita bisa skip all battles atau play guys, ya. Karena gua udah sering mainin ini. Tapi kita pulang aja deh, kita play aja guys ya. Kita play aja, karena ini first impression, jadi gue bakal melihat semuanya sih. Walaupun sebenarnya gue udah pernah nyoba ini di Pokemon TCG Online ya. Apakah beda? Jadi di sini juga enaknya, di sini potret guys. Jadi kalian gak us... Kan kalau
Pokemon TCG Online tuh kita mainnya landscape ya, kalau di sini portrait guys, oke? Okay? Welcome to your first battle, oke? Okay? Kita pakai Charizard V sekarang, kita klik Charizard V-nya, oke? Okay. Ya, yeah, gue tahu itu HP. Ini jurus-jurusnya, kita pakai Clawless, oke? Okay. Pakai Clawless guys, lawannya itu guys Grimmsnarl. Tidak bisa klik kah Grimmsnarl? Tidak bisa diklik ya? Bisa diklik guys, Grimmsnarl lah. Oke, okay, dia mau nyerang. Nyerangnya dikit ya, bite 40, oh keren juga ya, suara efek bunyi serangannya loh. Oke, kita, oh kita sekarang masukin lagi nih guys, kita masukin lagi ke sini, mantap. Terus kita klik, kita gunain sekarang fire spin. Tapi fire spin sini, kalau kita gunain fire spin, kita harus discard 2 energy card. Oke, okay. Fire spin, mantap, makan tuh fire spin, kocak. Oke, okay, bye-bye Grimmsnarl gitu ya. Jadi tutorial serang ini ya. Kita bisa ambil 2. Kalau kita ngalahin Pokemon V, kita ambil 2 prize card guys. Oke, okay. Tutorialnya ya. Oke, okay. Victory, dapat apakah? Apakah ada hadiahnya? Tutorialnya kalau enggak ya bapuk banget nih game ya. Kalau enggak ada hadiahnya. Tapi kayaknya bakal ada hadiah sih guys di akhir ya. Kalau yang kedua itu pakai Trainer Card guys. Itu kita skip aja, jadi kalian punya Pokemon itu punya abilities masing-masing guys, jadi kita skip aja ya. Terus oke, okay, sort of effect nih, kita gua ngerti nih, kita cek aja play yang ini guys, tutorial kelima kita play guys, soalnya katanya beda nih, gua ngerti kan kalau sebelumnya itu ability, gua udah ngerti, coba yang ini guys. Oke, okay, kita lihat. Oh ini si pakai Jacian V sekarang. Oke, okay, lawannya Inteleon V Max. Really? You already have Pokemon in the active spot. Go ahead and swing for a big attack. Eh, besok kalau nggak salah. Oke, okay, Inteleon V. Aduh, dia bakal nyerang nih, guys. Training court, really? Oh, maksudnya tuh ada stadium. Ngerti gitu mah gua. Maksudnya, special condition tuh stadium. Maksudnya, oke, okay, ngerti. Oke, okay, ngerti, guys. Tutorial apa terakhir? Oke, ini full battle ya. Kita nggak usah skip this battle aja. Okay, because you finish tutorial, if early completed some stuff you need to do, oke. Okay. Kita suruh collect guys, oke. Okay. Dapat collect nih guys. Sekarang lagi Lost Origin Battle Pass guys. Oh, kita bisa collect langsung nih guys. Langsung dapat gacha nih. Welcome to the Battle Pass. Because you completed tutorial, if already completed quest, go ahead and tap the completed quest. Kita collect guys. Battle the Professor. Klik guys. Oke. Every team you complete the quest, katanya ini Michael masuk ke ini guys. Ke ini. Oke, you can redeem the reward the first tier already. Oke, kita collect reward first tier guys. Dapat apa aja di sini? Oke, di sini kan kita ngasih lagi. Oke, itu ada spec origin, Lost Origin ada 5. Terus ada ini guys, deck-nya Hisuian Zoroark V-Star sama ini resource gacha tuh 12.50 ya. Oke, kita collect reward aja. Mantep. Dapat apa aja kita lihat. Bakal bener dugaan gua. Oke, kita bakal dapat Amun Credit 1950, terus Hisuian Zoroark, mantap. Oke, kita collect all aja di sini. Kenapa collect all? Ini deck-nya ya. Deck Hisuian Zoroark. Aduh, kita enggak bisa dilihat lagi. Oke. Aduh, ini kita enggak bisa lihat, guys. Anjay. Jadi gue mau gacha loh. Oke, di sini kita bisa lihat decknya. Oke, di sini bisa ini guys. Expansion, Lost Origin. Oh, kita bisa pilih guys. Soalnya Sword on Shield. Kita bisa pilih nih guys. Oh, kita langsung disuruh gacha lagi nih. Confirm. Sekarang kita bakal buka pack based in Sword and Shield ya guys. Oke. Kita bakal lihat ada Grookey, ada Galvantula, itu gangguan Profesor. Ada Lumberry, Lapras Reverse Holo, Zacian V lagi guys. Oh, pantesan udah dapet. Ya, jadi kita bisa bikin deck ini guys. Decknya Zacian sama Zenta. Oke, okay, deck. Oke. Okay. Kita pakai ini guys. Oh, decknya udah banyak nih. Terus kita lihat ya. Oke. Kita langsung aja. Oke, ini library kita guys. Kita bakal langsung masukin. Ini guys, Zacian ke deck. Kita decknya 60, jadi kita harus kurangin energinya 1. Kenapa kurangin energi guys?
gak jelas. Oke, kita bakal keluar. Oke. Oke, ini kita bisa set aktif. Oh, kita bisa set aktif. Kita bisa lihat ya, oke. Oke, ini udah ranked. Oke, ini udah mode ranked. Kalian bisa klik ini juga. Ini mode casual. Oke, kayaknya sih di sini yang rame kayak ranked-nya guys, oke. Udah ya, udah kelar tutorial ya. Oke, guys. Oh, oke, ini collect reward, guys. Terus apa ini di? Oh, dapat koin, mantap. Oh, dapat koin, guys. Welcome to the quick league katanya. Oke. Oke. Oke, guys ya. Jadi gini ya. Jadi kita tadi kita dapatnya aja, guys. Didapat deck-nya Zacian Zamazenta. Dapatnya deck Blissey. Oh, really deck Blissey, kita lihat addicted, guys. Dapat deck Jahanam. Ih, dapat deck Blissey V, guys. Blissey Jahanam, guys. Dapat deck Jahanam, guys. Wih, mantap. Blissey V, Decidueye, and Inteleon. Inteleon V Max, Rapid Strike Malamar, Rapid Strike Urshifu V, Shadow Raider Calyrex sama Suisun V. Oh, dapat decknya. Ini ya, guys ya. Zacian Zamazenta, Blissey V. Oh, jadi kita dapat starter deck banyak nih, guys. Tapi yang paling worth it sih ini, guys ya. Blissey V, deck Jahanam nih. Tinggal aja set aktif lah. Dia aja lah, anjay. Di sini kita bisa play ranked sama casual ya. Kayaknya sih gue bakal ranked aja sih. Bapuk banget ya. Jadi gue concede aja. Gue ngulang guys. Sekarang lawan David. Oke. Aduh 460 anjay. Wah ini mah. Kalau main dari awal. Main ranked dari awal. Gini lah ya. Kita pilih tail aja. Gue gak mau pertama. Pokoknya kocak. Aduh. Mau pertama. Kok gak punya Blissey udah gak enak guys. Awal-awal guys, serius dah. Pertama lagi David, gue gak mau pertama David. Oke mantap David pertama co. Who's your deck David? Oke. Kita bakal ini lagi guys. Kita bakal ini lagi guys. Tadi sih gue udah ngurangin si Dance Pair jadi satu doang guys. Terus Blissey gue naikin jadi 4. Oke, dia Pokemon elektrik siapa nih? Pikachu V ya? Oke. Dapat Blissey, nice banget. 2 langsung. Oke. Mana? Mantap. Mantap, nice. Udah punya Cape of Toughness juga. Nice. Terus kita juga udah punya Lucky Energy juga. Aduh, mantap banget, cu. Terus kita bisa Capture. Nice banget. Oke. Okay. Oh, ini decknya Dragon kah? Deck Regi ya? Okay, Battle VIP Pass. What is it? Okay. You can use this card only during first turn. Okay, restart. Okay, do. Oh, makanya dia pakai dia first turn makanya ya. Okay, kita bakal ini aja guys. Nanti kalau kelamaan nanti gue bakal skip aja langsung menang. Oh, dia deck Regi nih guys. Set deck Regi nih. Speed energy, what is it? Oh, dia maunya ini guys. Gue melihat. Oke, okay, gak ngerti. Oke. Okay. Oke, guys. Gue kalah ya, tapi ya susah anjir lawan deck Regi, lu bayangin, coy. Ya Allah. Gak bisa ngapa-ngapain gue, tapi untungnya kita sudah nyelesain misi ini guys, pass-nya guys. Battle pass-nya kita menyelesaikan misi guys. Nah sekarang kita bisa collect ini guys. Aduh sabar. Sabar, naik level 2 dapat apa? Dapat apa level 2? Dapat koin doang, gak jelas. Aduh, diambil lah, gak jelas. Gue bentar nih, gue mau collect nih, buru dong. Oke, kita bisa collect ini. Twing. Aduh. Belum bisa guys, gacha kocak. Jadi ntar kalau selesai quest yang satu lagi nih, aduh, kita bakal bisa dapat ini guys, dapat Lost Origin. Ini guys, aduh, 3 pak ya anjay. Aduh, kita swap aja deh. Kita gacha aja deh, bisa gacha nggak? Gak bisa gacha ya, gacha sekali lah anjay. Oh, mungkin nih bisa nih. Oh, ini deck. Decknya Mewtwo nih. Mewtwo V. V All Bundles.
Ini apa nih? Oh, ini dapat Pokemon Go, Booster Park, sama ini guys, Articuno V. Galeri Articuno ini berguna nih buat di deck ini. Oke, nggak apa-apa, kita pakein aja, kita confirm and change, kita bakal dapat ini guys, dua Pokemon Go gacha, kita confirm and change aja guys. Hah? Oh, kurang 20, kocak, aduh, nggak aja lihat gue. Kurang 30 guys. Ini 600. Aduh, nggak ada guys. Aduh, nggak ada nih. Aduh. Ini kebanyakan deck guys. 600 ya. Aduh, tidak ada guys. Ah, kita ini aja, gacha ini aja. Gacha expansion. Nah, kita gacha expansion aja ini. Oh, nih lagi booster, lagi diskon nih guys. 560. Confirm ya. Bodo amat, kita confirm guys. Kita exchange guys. Kita gacha guys. Oke, dapat kredit. Ini kok nggak salah buat ini deh. Dapat kartu, oke. Booster pack Lost Origins Sword and Shield. Kita lihat guys, semoga hoki. Mhm. Stupid. Oke. Okay. Kisho yang Growlithe. Wind of Arm. Oke. Okay. Lady Reverse Holo. Oke, okay. Please lah. Wow! Aerodactyl Vista Rainbow. Ah, gila, hoki banget gua di sini, cok. Langsung dapat rainbow guys di booster pack pertama. Wey. Wih, ada Turtle V-Star guys. Oke, okay. Nah, booster pack kedua. Semoga, semoga hoki. Nice. Litwick, oke, okay. Rockruff, Gastrodon, Reverse Holo, Gliscor, please, please, please. Aduh, non-holo Electros. Oke, okay, kita bakal, ini booster pack terakhir guys. Semoga masih dapat ya. Skywoobet, Horsey, Panic Max, Reverse Holo Magearna. Oke, lumayan rare nih ya. Please. Aduh. Aduh, comfy. Gua enggak tahu sih ini yang kartu kayak gini baru pakai sih ya, maksudnya yang ada kayak ininya loh, aura-aura gitu ya. Gua ngerti sih. Kita dapat terakhir comfy guys. Oke. Ini ya, kita dapat ini guys, Aerodactyl Rainbow. Oh, nice banget sih Vista Rainbow guys. Nice banget, cuy. Mantap. Oke, kita down aja. Jadi gitu ya, guys ya. Kita bisa main ginian, tapi kalian harus pakai VPN yang ada, guys. Dan menurut gue sih first impression Pokemon TCG Live ya. Ini game ini sih masih di bawah Pokemon TCG O, tapi kata gue sih ini bakal lebih hype atau enggak lebih gampang dimainin daripada Pokemon TCG O guys, karena satu, di game ini kalian enggak harus download resource berkali-kali guys. Jadi kalau kalian kalau download resource pertama kali aja, pertama kali buka kalian download resource udah guys, jadi kalian enggak usah download resource berkali-kali kalau kalian mau main game guys, kalau mau main game ya. Beda banget kayak Pokemon TCG O guys. Kalau main Pokemon TCG online, kan harus download resource berkali-kali kalau kalian buka aplikasinya guys. Jadi itu yang menurut gue sih yang gue bikin berhenti main Pokemon TCG sih gitu guys ya. Jadi kayaknya boros kuota gitu lah ya. Kalau orang-orang yang gak punya wifi di rumah tuh kayak gitu tuh boros banget kuota guys. Kita gak boleh boros sih jadi orang ya. Jadi kayak gue lebih prefer main Pokemon TCG Live ini sih. Tapi sayangnya masih regional test di Kanada guys. Semoga cepat rilis ya. Terus juga kalau kalian lihat dari Shopee juga udah banyak ya, udah banyak ini juga, udah banyak pilihannya juga ya. Terus juga udah banyak yang bagus-bagus juga. Terus kalian juga bisa redeem kalau kalian punya, juga kalian bisa beli currency pakai diri ini juga ya. Oke, kata gue sih ini udah decent ya, tinggal full release-nya aja yang belum. Tapi kayaknya sih juga perlu banyak diperbaiki, masih banyak guys ya. Kayak profil, terus kayak juga ini. Kita nggak bisa ya, jadi kayak gini sih guys ya. Menurut gue sih kalau kalian mau main ya main aja, gak worth it guys. Kalian juga bakal dapet berapa starter deck ya, termasuk Blissey V Jahanam, Jacian Zamazenta, Decidueye Inteleon, Inteleon VMAX, Rapid Strike Malamar, Rapid Strike Urshifu, Shadow Leader Calyrex, sama Solution V guys. Oke, jadi worth it sih guys. Jadi kalian gak ketinggalan banget kalau main dari awal guys, oke? Kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe sama komen ya guys. Dan jangan lupa bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys, oke? Okay?
Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye-bye. Ciao. Dapat kartu, oke? Lost in your eyes, under your spell.